Sempat kesana, cuma saya nggak bisa masuk. Iya. Sosok mereka seperti apa sih, Pak? Ya, walaupun memang yang satu jarang ketemu sama kita. Yang satu itu siapa, Pak? Yang ibu rumah tangga, ya? Namanya siapa? Namanya Ari. Ya. Karena dia memang sibuk kerja, karena apa namanya? Orang tua tunggal. Dia punya dua putra. Sama suaminya sudah bercerai, jadi tulang punggung keluarga. Tapi orangnya cukup baik. Sosok Bu Ani itu, Pak. Ya, kerjanya. Bu Ani. Kerjanya di Mangga Dua. Sebagai? Kalau nggak salah di Optik, ya. Oh, itu. Dua anaknya ada di sini juga. Dua anaknya meninggal. Bukan. Dua anaknya juga jadi. Meninggal pun mereka berpelukan, dalam keadaan berpelukan. Oh, dua anak, berarti tiga orang. Iya. Ibu sama dua anak. Ibu sama dua orang anak. Itu meninggal berpelukan. Yang menemukan dia berpelukan siapa, Pak? Orang pertama yang menemukan tim pemadam. Dan itu di, maksudnya disampaikan kepada warga gitu, meninggal sampai berpelukan. Iya, kita lapor dulu ke pemadam, ada yang korban. Ada yang korban enggak, atau pemadam ada korban? Oh iya, ada tiga. Usia anaknya itu berapa? Satu, yang satu SMP sekitaran 3 sampai 14 tahun, kurang lebih gitu. Yang satunya kelas 5 SMP. Nah itu di dalam, Pak. Aduh, ntar susah lagi kita. Sini aja, sini ya. Udah, sini aja. Sini aja fotonya, sini aja. Oh, motor si RT habis. Motor si RT. Iya, ini. Ini motor enak nih. Iya, punya si RT. Yang ini anak sama emak. Tiga orang. Ini. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.